はい、はい、テスト、テスト、123、はい。自己紹介をします。どうも、おはこんにちは、こんばんは、神すったらです。今日の配信、プロジェクト再開カラフステージ、フィチャリのつねみくをやっていこうと思います。ハロー、selamat malam, nama aku Kami Stella, dan selamat datang kembali ke streamnya Stella. Hello. Hello, chat. Long time no see. OMG, selamat malam, hello mama. Ayo, senpai. Konbawa, tayo. Demo, daijabu. Eto, ayo. Halo, Kazu. Selamat malam. Enggak, ini malam, ya, it's Saturday, night Saturday, yes. So, yeah. Remember me, yeah. Masih ingat kok, masih ingat, Scarlett. Jadi kesempatan kali ini, Stella bakalan main Project Sekai Color First Stage featuring Hatsune Miku. Gitu. Siapa coba? Scarlett, ya, yeah, ya. Yeah. Stella ingatnya namanya Scarlett. Wih, akhirnya main rhythm game. Iya, ma. Suaranya aman? Terusnya aman sih. Oh iya, yeah, sama yang kemarin. Hah? Yang kemarin? Ini? Siapa? Siapa sih? Oh, Queen! Azita! Oh iya! Yeah. Oke, okay, selamat datang. Bang, bang, kapan free voice with viewers? Mau mau malam ini? Stella main di Discord nanti. Kalau mau nggak apa-apa. Sambil nge-stream kita ngobrol. Halo, Bang Stella. Halo, Kaito. Tashinashi, ayo, kosa. Genki, gimana kabarnya? Oh iya, Stella mau ngucapin. Mungkin agak agak telat, udah satu minggu lebih. Minal aizin wal faizin, mohon maaf dan lahir batin. Maafkan Stella kalau misalkan waktu bercanda, Stella kurang paham kondisi kalian. Gitu, dan ya membuat kalian sakit hati. Tolong dimaafkan ya. Begitu, ha? Boleh. Waduh, malam ini banget. Enggak sih, besok. THR dong, kemarin. Iya, kemarin ini kan apa pas di streamnya Kak Iki. Oh ya, dah. Yeah. Oh ya, yeah. Ini Stella, kalau bilang ini pertama kali Stella main game rhythm ini, kayak scam banget. Ya, yeah, jadi Stella bikin akun baru di IN. Sebenarnya Stella mainnya itu di JP, cuman device-nya sekarang Stella buat pakai center karena lampunya Stella mati. Jadi, ya, yeah. I think that's enough for the introduction. Yeah. So ini ada stream. And today we are gonna use PP challenge. Yeah. Ada traktir kah Ewa Anda? Di Nightbot, ada traktirnya Stella. Ya tapi jangan loh. Kemarin udah banyak banget. Ya. Saya kasih susu meminta maaf jika ada salah. Jika saya ada salah lagi berarti kena. Baiklah. Iya. Ya Stella cuman beberapa main game. Ter. Okay. Ini harus diganti pakai ini soalnya. Mau 3D 2D? I think it's 2D itu. Oh, ini layarnya agak kepotong karena harusnya ini. Bentar, coba mati. Agak kepotong. Nah, kalau mau full kayak gini, gak apa-apa kah? Potong gini. Zita, udah. Sudah, jangan dikasih. Jangan dikasih. Udah kita udah Zita disimpan aja. That's okay. Disini. Gedein terus terakhir ya.
Bentar, Stella, posisi enak dulu. Bentar. Terima kasih, Zita. Terima kasih. Nih, gede. Dah. Ke layar sini. Nah. Nah. Ih. Nah. Master enggak sih? Aduh. Aduh, garuk kepala. Master. Master. Ah, VTuber enggak mau ditraktir. Mau sih. Cuman enggak bercanda. Selama senang-senang saja. Tapi terima kasih ya, Zita. Harusnya Stella yang ngasih. Tapi arigato gozaimasu, Mas. Kecil amat kayak punya Nevermind. Enggak ikutan. OTW 500 nih, Bang Stella ya. Iya. Semoga aja bisa 500. Oh iya, nanti Stella mau ngobrol sesuatu yang lumayan kaget nanti kalian mungkin. Serius beneran, Master. Asik ya. Ya. Defaultnya Stella sih segini sih. Stella pas main game gini serius, guys. Jadi booming kalau Stella diem. Hai. Aduh. Ime goto hikari atte sanzai utsu sekai nara seta nara kono mama de irareru kana. Aduh, Stella kalau main master nggak ini. Nggak bisa. Aduh. Aduh. Susah. Kiri tote warate, kiri tote warairu keto. Warateru keto. Nanti setelah coba lihat previewnya telat gak ya? Nijimi dashita kyokai ura ga mirai setaeta nara kono mama ja omoi atte sanzai utsu sekai nara setaeta nara. Aduh, susah. Ita na tochi da. Ah iya, telat. Previewnya telat ya. Previewnya telat ya. Ayo. Bentar, cuci tomat ya. Kita dengerin ininya dulu. Previewnya bentar. Cuci. Bentar, coba mate. Ini sekalian testing soalnya. Telat enggak ya? Harusnya sih enggak. Oh, ininya doang. Apa namanya?
ininya apa namanya, gameplaynya yang telat, lagunya masih ngikutin. Bentar, kok delay? How to not delay? Cepat aneh. Bentar, salah atur dulu. So ini. Gimana ya caranya ya? Aduh, salah lupa. Cepat aneh. Latency, iya latency. Latensinya streamnya Stella tuh very low, jadi nggak ngaruh. Cuman kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan ini apa, misalkan gamenya, softwarenya itu ini latensinya tinggi. Ntar Stella cari ini, cari caranya dulu ya. Gimana ya, aduh Stella, Stella lupa ininya cara. Hai, bentar, teman-teman. Oh, halo, gimana ini cara bayinya? Kli, halo, watashi nashi ni kite, kurete mite kurete arigatou gozaimasu. Oh, genki, gimana kabarnya? Bentar. Ini kah comment stringnya Stella, gimana ya cara comment stringnya? Ini cuma diganti doang sih sebenarnya. Nah kalau latensinya gede banget, enggak ini. Cetonnya. Ini setelah sedang membenarkan agar tidak lag gitu loh. Karena kalau misalkan videonya lag itu nggak enak. Nah, apa dibikin apa? Isi kah? Nah, itulah mengapa Stella di sini mencoba untuk nge-stream. Karena kalau nggak nge-stream, ya gini. Ada aja. Nah, Stella seret ke ini aja deh. Seret ke Twitter aja. Besok mau ngobrol di voice gak? Boleh? Ayo. Stella gak lihat tadi. Bentar. Aduh. Coto mate. Selesai. Nih, terus. Ini streamnya yang ini. Bisa gak? Jadi Kiko, jadi Gojo. Ntar coba teman-teman, setelah mau ngambil dari sini, pindah ke sini. Nah, sebenarnya tuh ini ada ininya, ada kayak skinnya gitu. Biar bisa ini. Ya, jadi bentar coba teman-teman, setelah mau lihat tadi yang terakhir ngasih setelah apa? Larangan adalah perintah beb. Enggak. Aduh. No. Bisa mau ngobrol di voice DJ enggak boleh kalau setelah enggak, kalau selengang. Iki enggak ada di sini. Iya, Iki enggak ada di sini. Nanti juga tiba-tiba datang gitu. Dan keribu punya. Udah, lihat lagi videonya tadi.
how to the TXT become bad. I don't know. Terus setelah rename TXT banyak banget. Taruh cek teman-teman. Punya Stella? Enggak, bukan. Punya Stella ini. Banyak banget lagi. Shiraru と呼んでください。Shiraru? Shiraru? Shiraru と呼んでください。はい。Shiraru よろしくね。私の配信へようこそ。Selamat datang di streamnya Stella. Sedang membenarkan sesuatu. Tadi delay banget gitu loh. Agar tidak ini kan with copilot itu ini on file save misalnya kalau misalkan namanya akan nanti nggak ini gimana caranya kalau misalkan apa namanya ini kalau misalkan refresher kalau misalkan gamenya delay itu ini apa namanya nggak bisa enak nontonnya kalian nanti nah begitu sulit apanya begitu sulit lupakan duit apalagi duit banyak nggak salah sih nggak salah tapi terima kasih ya ini ada wajah mas ya kalau misalkan delay tidak enak tidak enak melihatnya gitu loh gimana ya caranya biar setelah buka komen aja deh kayaknya komen karena setelah dulu tuh sempat ini kan sempat nyari komen promnya buat ini apa namanya softwarenya itu terus nemu cuman setelah lupa nggak setelah save jadi harus ulang lagi deh begitu nah lah mengapa nah M
Terus B. Apa lagi? Hai. Selamat ya. Setelah nama, setelah nama. Sini hapus. Hidupin. Gini. Nah, tapi previewnya tuh kayak telat gitu. Ya gak sih? Ini benar. Kalau ini benar, saya bahagia sih ini. Sangat bahagia. Oh, oke. Stella lebih suka panggil aku Queen atau Zita? Dua-duanya sih. Biasanya Stella ngingetnya nama yang ada di sini gitu. Ya mungkin Stella panggil Scarlett gitu. Kadang atau nggak panggil Queen gitu. Oh iya, aku subscribe kak eh. Yo, koso watashi no haishi. Selamat datang di streamnya Stella. Begitulah. Terima kasih udah subscribe. Thank you. Dan jangan lupa buat di-share ke teman-temannya yang mungkin suka. di-share ke teman-temannya yang suka VTuber. Apalagi nanti bisa aja suka sama Stella. Enggak. Kalau bercanda guys. Oke, next. Kita mau coba main lagi. Game-game-nya gini banget ya. Izin, oh Bang Stella. Iya, selamat malam Kaito. Wish you have a nice sleep. Bentar aku mau join live stream-nya. Siapa Kak Iki kah? Aduh, nanti mampir deh. Ini kalau apa namanya? Masih ada. Oke, okay, bye-bye. LAI. Ah, Aiden. Aiden. Salamkan. Salam Stella. Kepada Kak Aiden. Kak Aiden. Makasih. Thank you for coming. Misalnya cuman testing-testing aja, gak apa-apa. It's okay. Juga gabut, guys. Mari kita coba. Satu sujure Inoki haru da natsu ga kisu sata shiroi naga no shoujo ni. Oh iya, masih telat. It's time to... Mungkin kayaknya keberatan deh kayaknya. It's time to doing something. Oke, okay, tomatin ya. Lagi, cut tomatin. Cut tomatin ya. RMD. Terus CD ya, CD. Ini terus. Ini.
16 kok. Bisa gak sih? Oh. Kepecat semua. Kecepet. Bentar, coba. Ini gara-gara ini salah pencet semua tadi. Nah. Kalau ngetik lagi. Oh, gede banget. Ini. Nah, kayaknya enggak usah dilihatin deh. Nah, gini aja. Oke. Okay. Gitu aja. Yoi, Nihongo, yoi. Apa ada sih yoi? Iya, Nihongo suki desu ka. Ini sebenarnya Stella tuh ini kan, mau nge-stream yang JP kan. Tapi berhubung di face Stella, baru ingat Stella pakai buat itu, jadi tidak jadi. Stella kecil ini. Ini segini sih. Ini segini. Terus Stella apa backgroundnya background hitam ya. Gak usah deh, gak usah. Gini aja. Ini terus catnya Stella taruh bawah. Nih, it's okay. Stella masih bisa lihat ini kok. Masih bisa lihat chatnya kalian. Oke, okay, let's try this. Ah, yahoo! Ah, ada Kak Bibi. Ada Kak Bibi, halo Kak Bibi. Watashi no ashi e yakoso. Jimete de ne. Pertama kali masuk ke streamnya Stella. Halo Kak Bibi, gimana kabarnya? Oh, genki. Baik-baik saja ini. No, it's still delay. Pamit dong, sayonara, ayemasho. Ay, mata ayemasho. Jadiri. Sepuh main. Aduh, nge-lag banget. Kenapa ya? Delay lagi. Kelihatan tadi soalnya. Ih, kecil banget.
tadi kecil om. Makin stres gak sih main Fallout? Setidaknya gamenya lain sih. Setidaknya gamenya lain. Udah, setidaknya gamenya lain. Harusnya keberatan itu device-nya Stella, laptopnya Stella harusnya. Ini kok malah tab-nya Stella yang ini? Puh ajarin puh, aduh nggak ada, tidak ada sepuh-sepuh ini, aduh nge-lag banget. Turun nih, coba turun, nge-lag banget astaga. Kayak previewnya yang Stella pakai gitu sama previewnya yang ada di tab itu beda gitu loh, pas main game rhythmnya doang, pas pecah-pecah gini loh. Nah itu tuh kan, apa emang gini ya? Tapi lagunya ini kan tetap. Mari kita nikmati kedilian ini. Berarti tidak cocok bermain Prosecco. Atau emang ada ini ya, peraturannya yang di-delay gitu. Biar enggak. Atau Stella harus beli dongle lagi nanti. Tidak seru kalau previewnya telat kayak gini. Coba mate. Kok previewnya setelah berhenti? What happen? Atau keberatan ya? Teh. Astaga. Aduh, penuh dengan lika-liku. Nah, hari ini Stella tidak akan menjadi ini ya, apa? YouTuber profesional. Begini. Ini kah? Kalau gini bisa? Tuh, nggak bisa. Oh iya, BGM-nya astaga, lupa, maaf. Udahlah. Tidak ada yang bisa diharapkan dengan streamer seperti ini. Iya, setelah lupa, astaga maaf. Terima kasih Kak Poppy udah ngingetin. Terima kasih. Mas. Nggak bisa. Masuk kecil. Ah, hilang. Oh, ada delay-nya, ada delay. Enggak apa-apa gitu. Dadah.
Berarti komennya ada yang salah berarti. Ah, tadi aku berasa selip sama Kiki kena tiduran. Tuh kan emang iya ya emang suaranya gitu, bikin ngantuk. Emang bikin ngantuk suaranya Kak Iki, tapi enak buat didengar. Makanya enak buat didengerin. Cuman gitu, pasti ngantuk. Agak jelas dalam what happened day with you M dulu kan M B plus minus B plus M. Kalau gini gimana? Pakai semua itu emotnya tuh. Semua emotnya sangat lelah sekali. Pada item-item iya. Emotnya salah kepake tadi. Nah, jadi dah. Jadi setelah ini kepencet. Kalau lagi ngetik suka gitu emang. Mas kayak gitu. Atau enggak 500 sama 100. Oh. Gitu. Gitu. Ya udah. Hey. Jam berapa sih ini? Aduh, masih 38 menit. Tahu anaraf. Enggak bakal ada. Apakah akan delay? Soalnya kok orang-orang bisa ini ya? Nggak delay ya? How? Macam-macam mah iya. Oh ini udah enggak ya? Harusnya enggak? Ada yang tahu lagunya? Mari kita nyanyi bareng pas rapnya. Jangan setelahnya hitnya cuma rapnya doang. Pelan banget. Nah, harusnya tadi Stella naikin. Yo. Kono sei katsu no toriko ni natcha yo leide ni mere adashi natta da 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 kono sei katsu no emang nggak kuat ini ya kalau tadi berarti kebesaran tadi apa namanya ininya apa resolusinya kebesaran
Tadi Stella settingnya 2160. Lahirnya Stella nggak kuat segitu. Ternyata tapnya Stella tidak kuat 2160. Makanya. Ada nggak aja nggak sih? Mari kita koop. Ada yang lagi main kah? Ada yang main game ini juga? Ada yang main game ini juga? Kalau enggak, kita ini. Kita cari teman. Aduh, serang. Kita masih baru. Jubahnya mana? Biar makin handsome. Boleh. Bentar, coba teman. Aduh, lagu ini lagi. Bentar. Gini kah? Gini kah? Ada saja. Ini apa namanya? Apa namanya? Permasalahan SRCP. Aduh, butil kampung. Ya, ada yang main HSR juga kah di sini? Stella pensi ini dulu game Hoyo First dulu. Stella capek. Capek grinding maksudnya. Bonus ada kacama. Kacama, tashinai si Eya kosa. Genki, gimana kabarnya? Enjoy the stream. Ini lagu apa? Stella gak pernah main lagu ini. Ntar, Stella gak bisa liat chat. Coba nonton ya. Ih, aduh. Ih, kepencet. Okay, Super FIFA. Telah menggunakan 5 jari di sini. Telah enggak pernah main lagu ini, makanya enggak kenal. Selesainya kapan? Stella capek. Tuh, ngambang tangannya Stella. Oke, coba trial satu tangan. Aduh. Gak bisa. Des ayo kata Kak Cama ya kata nih gimana Kak Cama palo nanti kembawa Kak Sena Cina saya ya kasa genki gimana kabarnya bi kangen aku tuh ada kai ada i
Halo, Shinoh Shin Yokoso. Apa Genki, gimana kabarnya? Bentar bu, aku dicari di lift sebelah, oke. Okay. Bye-bye, salamkan. Kalau mampir ke streamnya, Kak Iki nge-stream gak sih? Kalau nge-stream, bilang Stella, salam, oke, okay, gitu. Miss, iya miss, telah lihat chat tadi. Ngelompe-ngelompe. Hai, aku juga baru bangun. Oh iya, jangan lupa makan. Kak Cama, jangan lupa makan. Jangan lupa makan. Sama kayak biasanya, kamu gimana, Beb? I'm good, like always. Stream ATF, dan setelah Iki. Oh, setelah kira Kak Iki live, gitu. Oke, okay. Minggu lalu nggak stream kan? Enggak kok. Enggak, setelah ngambil apa? Aduh, bahasa Indonesianya apa tuh? Libur, ya. Yeah. Aduh, ingatnya bahasa Jepang. Ana. Jadi setelah ngambil libur, sebenarnya minggu ini masih libur sih. Ngambil 2 minggu setelah apa? Idul Fitri. Itu 2 minggu niatnya. Setelah soalnya bolak-balik luar kota gitu. Makanya enggak bisa nge-stream begitu. Begitu makanya Genki udah lama gak nonton Stella jadi mampir ke sini. Oke. Arigato. Batasan nunggu gak ada kabar. Iya, Umi. Stella gak ngasih tahu di Twitter ataupun itu. Iya. Udah anteng nungguin ternyata enggak aja. Komen deh. Tapi minggu depan kayaknya Stella udah mulai ini. Nah, oh iya nanti Stella juga setelah main ini beberapa menit lagi nanti Stella mau ngasih tahu information. Ya. Yeah. It's kind of important announcement to hear by everyone, ya. Yeah. Oke. Okay. Kemarin malam baru stream collab sama Iki Farah. Oh iya, kemarin juga Stella nge-stream sama Kak Iki, saconya Stella di channelnya Masahiro Kinata. Coba cari di situ ada Stella di situ. Ini aja baru Anna muncul. Iya. Yeah. Aku masih belum stream. Ayo kapan? Kak Cama, ayo kapan? Kak Cama, Kak Cama kapan? Ayo, ayo, ayo stream. Oh ya, iya. Yeah. Oh, dapat 100. Gacanya hari ini apa ya? Ada membernya. Aduh, ada Miko Nigo. Lagi, astaga, cantik banget. Oh. Kalau juga mau, ah oh, ada happy, ada birthday-nya ini. Oh, oke, okay. Sama space call ini. Siapa ini? Oh, ada Miko juga. Stella mau ini sih. Stella mau ini. Bentar, apa sih? Mari kita kerjain costume shop. Karena osis Stella itu banyak di sini, tapi Stella ini waktu itu. Hehehe. Oke. Okay. Apa lagi? Get a decoration. Setelah ngerjain ini aja. Ngerjain ini biar bisa gacha. What is this? Oh, bukunya Ichika. Oh. Oke. Okay. Apa lagi? Ini Stella kayaknya harus nge-skip kayaknya. Kayaknya Stella harus nge-skip kalau ini, soalnya Stella kayaknya sorry, ingat ada regulasinya kalau nggak salah. Nah, tapi Stella kurang paham sama regulasinya yang dikasih sama itu. Ya pokoknya gitulah. Udah lama nggak main Project Saikai jadi kangen main tapi malas download. Ayo download, tadi main sama Stella, tapi di JP. Stella soalnya mainnya di JP.
characters, character name. Gak ada yang ini kan tadi. Bentar, kok Stella kedengeran notif ya? Kedengeran notif terakhir. Oh enggak, keputar lagi. Ternyata keputar, oke okay. Nemiko. Oh, panen. Berapa tuh? Langsung 7. Yeay, dapet Pico fan. Oke. Gimana guys, gacha? Mau gacha tidak? Stella main di HP kan? Ya, di tab, di tabnya Stella. Ya. Gacha. Iya, mainnya di HP. Gak mungkin Stella main di laptop. Main game rhythm. Kecuali kalau osu dan yang lain-lainnya. Gacha ini gak sih? Gacha ini gak sih? Mikunya cantik. Mau. Tuh kan. Osu bisa toh, iya. Tapi kalau di device mobile kayaknya osunya yang ini sih. Osunya yang gak terlalu wah banget. Masih lebih seru di PC. Cantik. Cantik banget. Nilainya juga. Pokoknya Stella antara dapetnya Hatsune Miku atau enggak Luka. Up to you, babe. Oke. Oke, Jaiki Mas. Jajang. Bayangkan error kalau no, jangan dibayangin. Oke. Gimas. No. Yah. Kuning. Yah, kuning. Yah, kuning. Yah, toset. Tapi dapat siapa? Kohane kah? Oh iya, dapat Kohane. Kalau ada cara biar bisa gacha lagi. Bentar. Kalau kuning nggak menang kah? Lebih tepatnya bukan karakter yang ada di situ. Kalau kuning itu bintang 3. Kalau pelangi itu bintang 4. Jadi paling apa ya? Paling rare lah gitu kalau pelangi. Mari kita collect ini karena Stella mau Hatsune Miku-nya. Kata Stella mainnya lumayan lama padahal masih baru loh. Baru 2 hari Stella ini main. Oh gitu, iya. Stella sampai tadi nggak berani lihat tab-nya Stella loh, kayak Stella liatnya di preview OBS gitu. Ayo, ayo streamer luck-nya mana? Streamer luck-nya mana? Udah berapa ya? Udah bisa. Kecanduan game ini. Oke, lagi. It's time to do it again. It's time. To do this again. Jaikimasu. Cepat mati. Bentar. Hai, pelangi. Dapat Kohane lagi. Stella sangat dicintai Kohane sepertinya. Ya. Aduh. Aduh. Tabungan Stella. Aduh, demi dia. Kuning, kuning. No, beneran jadi kuning. Ya. Enggak apa-apa. Stella masih ada banyak ini.
kalau nggak dapat nggak apa-apa. Stella nggak terlalu berharap juga sebenarnya buat ini dapetin. Soalnya di game rhythm kebanyakan nggak ada PT. Oh ada sih, tapi tarik paksa konteksnya. Jadi misalkan kalian pengen karakter itu, tapi kalau kalian mau pasti dapat, kayak disuruh 100 kali pull gitu, baru bisa tarik paksa, pasti dapat. Kalau Genshin kan, ini kan, kalau Genshin kan ada PT-nya gitu. PT 50 biasanya udah dapat atau gimana gitu. Hampir sama lah. Menurut penerawanganku bakal kuning lagi, aduh. Cama nggak boleh gitu, Kak Cama nggak boleh gitu. Sadis banget 100 pull tuh kan. Sadis. Nah, bisa. Oke, guys. Lagi. Aduh. Kite yo. Kite. Hatsune Miku. Bam. Pelangi. Ayo, ngeflip deh. Masalahnya aku melihat kuning. Kok aneh lagi? Oh, bukan. Ansiraisi. Gak apa-apa. Karakter baru. Ya. Aduh, tabungannya Stella tinggal dikit. Ya, bener kan? So sad. Ini gacha yang paling sedih yang Stella. Gacha. Wow, gacha. Halo Kak Zai. Watashinashi ya koso. Oh, genki. Gimana kabarnya? Masih kuning lagi habis ini. Aduh. Kak Cama. No. Menerawangnya yang bagus-bagus aja. Kan pastinya Stella dapatnya banyak banget. Mau view fan. Dah, selesai semua. Aku baik, Stella gimana? Baik. Terlihat masih sama ampasnya kayak game sebelumnya. Aduh, menangis. Bisa yuk wangi ya. Pasti bisa. Puring. Stop atau Stella datangi rumah Kak Cama. Gak percaya. Oke, akun baru kan harusnya wangi, iya, tapi ini nggak wangi. Yuk. Yaudah deh, siapa aja deh, nggak apa-apa. Yuk, hai, ikimas. Apa yang Stella lakukan hari ini? Ada apa gitu loh. Siapa ini? Oh. Haruka. Oh man. Really? Bisa flip kok. Ada lagi kah? Nggak ada lagi kah? Oh, ada satu. Tanya Stella mencari. Oke. Aku pernah kuning dapat B4. Menangis. Caranya gimana kalau pakai tiket? How? Ini... Man. Haruskah Stella grinding di sini lagi? Harus grinding di sini lagi. Oh, ini dua bisa. Kita ambil yang bisa di ini aja di claim. Ini bisa dua. Ini juga bisa dua. Kuning lagi pasti Kak Cama. Menangis. Aduh, satu doang.
nggak bisa ini, nggak bisa ini. Setelah sudah tidak bisa. Stella ini ya, benar. Stella tidak perlu melihat Peningso. Ya, Stella sudah mengerti jalan ceritanya, meskipun nggak ngerti banget. Tapi ya udahlah, udah satu jam juga. Puring-puring kuning. Cama, kalau Stella punya salah maafin ya. Seketika. Nah, kita selesai ini udah. Ini kemarin ini selesai. Ya. Menangis. Nggak bisa terlalu banyak nontonin ininya. Sini ya. Capek nunggu gacoanku belum dateng. Setelah juga mau gacoan. Nanti deh beli. Nggak gitu dong konsepnya. Tapi beneran nggak apa-apa. Ini apa namanya. Maafin Stella kalau Stella. Mungkin bercandanya terlalu berlebihan. Begitu. Yeay, mam gacoan sama iya. Stella mungkin beli yang agak pedes sedikit. Kamu ngapain? Jadi gini, nggak apa-ngapain sih sebenarnya Stella. Gak tahu karena Stella merasa tidak melakukan apa-apa, tapi mungkin pas Stella lagi bercanda gitu, Stella nggak sadar gitu kalau menyakiti hati viewers dan teman-teman Stella gitu. So that's why. Oh, ini dapat lagi nih. Nice. Mama ayam. Karena Kak Jama bilang gitu, jadi pingin ayam juga. Ini bisa. Ayolah. Kayak. Aduh, oh ini stem doang. Nanti beli stem. Yang rank 5. Mam ayam, ayam apa ya? Ayam semua. Nih. Kesa televisi miteitara kyuni haru yasai no tokushu kona ninatte ne. Terus, ya, terusnya bisa sekali. Hai. Nih, oke, tidak perlu bertele-tele, guys. Disayang banget sama Proseka. Disayang banget. Ikuri. Gak apa-apa, dapatkan adik. Gak apa-apa. Nah, mengganti ini dengan kanadi. Ramalannya jarang salah, Stella. Menangis, gak apa. Ini Stella habisin sekali. Kuning lagi. Gacanya kenapa Stella hari ini? Karena tereng. Ini bisa harusnya. Malan ku jalang Stella. Iya. Kacama ramalannya selalu benar. Ganti akun aja deh. Ya abis ini Stella bikin akun lagi. Enggak, Stella bercanda guys. 690. Bisa gak sih? Ini story masih bisa gak sih? Ritual singer. Yang mana? Oh, harus satu-satu dulu.
Gak bercanda juga gak apa-apa, cup-cup-cup jangan sedih. Oke. Wangi. Birunya sangat biru. Lagi. Birunya sangat biru. Sekarang gantiin ke sini aja. Gak apa-apa. Stella gak apa-apa kok. Stella gak apa-apa kok. Nah, setidaknya Stella dapatkan hadiah, Pak. Tidak. Karena banyak kok dapatnya. Panenya double. Coba sini aku gacain, udah habis. Gimana mau gacainnya? Oke, sekarang udah jam berapa sih? Udah 1:07. Oke. Saatnya kita pindah ke slide sebelah. Aneh. Top up dong. Wah, enak banget kamu. Ntar aja teman-teman ya. Oh, sininya sangat gelap. Saatnya follow nanti. Stella mau ngasih tahu sesuatu dulu. Entar coba. Ini. Keliru. Nah, ini dihapus. Ini di ini disimpan dulu. Oke. Ini hapus. Terus Stella taruh notes coba. Teman-teman ya. Sama cine, sama cine. Nah, udah. Terus browser ini digedein ini. Ini soalnya reviewnya baiknya 600, bitnya ininya 700, 800 ini ya. Nah, ini. Putu tuh jangan sedih lagi OC, kalau masih sedih dikis nanti. jujur Stella agak terkejut jadi. Why? Kak Queen sudah jangan, aduh udah simpan uangnya untuk yang lain masih butuh. Tapi terima kasih. Arigato gozaimasu, onagare beshi, arigato gozaimasu. Itu Stella tetap. Nah, arigatou gozaimasu. Tadi yang udah ngirim nakare boshi buat Stella. Ingat. kenapa harus ada part kiss natanya juga? Oke, jadi yang pertama adalah Stella mau ngasih tahu jadwal buat rencana Stella di minggu depan. Itu Stella bakal ngapain aja? Jadi Stella bakalan Stella bakalan ini. Jajan. Ini streamnya buat Stella di minggu depan. Agak menyakitkan mata, tapi setidaknya jelas lah ya tulisannya. Jadi minggu depan Stella, karena hari ini udah hari Minggu, Sabtu. Jadi untuk yang di sini hari Minggu itu buat minggu depannya ya, bukan minggu besok gitu. Jadi di minggu depan pada hari Jumat Stella bakal ngelakuin free talk. Pastinya malam karena nggak bisa pagi. Kalau bisa pagi tuh wah sangat hoki sekali Stella. Terus hari satunya main Idol Showdown. Entah nanti kalau ada yang mau join yang main Idol Showdown boleh, nanti Stella aja. Dan di hari Minggunya main Valo. Kemungkinan main Valonya ini sama teman-temannya Stella. Tuh. Oke, itu yang pertama. Ya, Stella taruh sini.
ucapin yaitu pertama-tama terima kasih untuk teman-teman yang udah ngikutin Stella hingga saat ini, dari awal Stella masih 3D sampai sekarang. Dan ya, intinya yang masih sampai ngikutin Stella pada hari ini, terima kasih. Karena channelnya Stella udah tembus 250 subscriber. Ingat, tunggu saya mas. Stella gak nyangka sih itu. Tembus 250. aduh. Iya, itu yang satu. Terus yang keduanya itu, terima kasih buat selama ini yang udah support atas naga rebusinya yang yang dikasih ke Stella. Sama semua hal-hal yang kita obrolin bareng-bareng, itu Stella sangat menikmatinya. Terima kasih kembali. Punten Gaput, ada Kak Harumiki. Halo, Kak Harum. Gimana kabarnya? Genki, atas ini aisi, ya kosa. Kalau ada di streamnya Stella, enjoy the stream. Anjing. Wututu. Omedito. Iya, arigato. Itu untuk 250 subscribe-nya, terima kasih. Punten Gaput. Oh iya, tadi ada yang pesen gacoan kan? Ya, mungkin ini ngirim gacoan mungkin. Lolinya kok lucu. Oh, yang di bawah itu ya, emang lucu emang. Apakah akan ada hujan? Kenapa tiba-tiba begitu? Oh, tidak ada kan? Tidak ada hujan. Oh, ini. Nah, baru pas. Ya begitu. Terus yang lah selesai, iya udah selesai, udah satu minggu. Satu minggu, satu jam. Soalnya buat testing Stella nggak mau lama-lama. Testing. Bakalan hujan seperti ini ya. Lolinya kok lucu. Kak Haru, mau gacoan Kak Beb? Mau sih. Nanti Stella mau pesan sendiri sih nanti. Stella nanti mau pesan. Yes. Terus, siapa tahu hujan bintang, wah. Keren tuh kalau hujan bintang. Bang, kapan free voice with viewers? Kayaknya minggu depan deh, tapi off stream, nggak on stream. Jadi ngobrol sama temen-temen aja. Gitu, biar Discordnya lumayan rame sih. Stella terlalu fokus. Ya emang Stella udah harusnya fokus sih. Harus ada fokus sana sini. Jadi susah buat ngefokusin ke satu hal. Begitu, intinya off stream atau enggak on stream nanti Stella kabari lagi. Terima kasih Kazu udah ngingetin. Terus kalau nanti malam ada voice, aku berharap enggak tidur, soalnya tadi pagi ketiduran 4 sampai 7 jam, sampai jam 7. Serasa sleep call tanpa minta. Itu itu ada Stella kan. Nah, Stella enggak tahu loh kalau mic-nya Stella hidupnya. Maaf banget kalau kedengeran. Ya. Salah kalau tidur soalnya berisik soalnya. Ngomeng. Gak apa-apa sih. Saya cuman pengen pamer voice aja. Ini namanya reveal voice bersama viewers. Bang, kapan giveaway ginjal? Gak ada. Giveaway ginjal, lo tau sama kayak. Giveaway ginjal. Ya, kalau ada yang membutuhkan dan setelah mau, ya gak apa-apa. Ada, iya ada. Iya ada, cuman di Stella juga di situ ada tidur juga. Nggak tahu kok itu mic-nya bisa hidup. Bang Miki kapan. Ada main. I like it. Betul. Nggak, itu Stella nggak sadar kalau ada. Sudah dibilang tidur itu di sana aja. Iya Kak Cama. Gomeng. Buset, giveaway ginjal lah. Iya, ini Stella mau minum dulu. Oke, lanjut. Beberapa goalsnya Stella untuk kedepannya. Jadi, kemungkinan
di sini ditandain ya, tanda kutip, pakai tanda kutip, kemungkinan Stella bakalan bikin model baru di saat udah sampai 500 subscriber lebih. 500 ya, 500 subscriber lebih Stella bakal ganti model. Ganti model pas 500 subscribernya itu. Mungkin teman-temannya Stella, teman dekatnya Stella udah Stella kasih tahu gimana konsepnya segala macam, tapi Stella tidak akan kasih tahu ke kalian. Why? Karena Stella ingin mengupgrade diri Stella menjadi baru begitu. Itu 500 subscriber. Untuk yang masih ongoing, oh iya, Stella belum bilang. Yang harusnya 200 subscriber itu Stella ngeluarin cover, tapi Stella belum. Itu karena banyak kejadian yang tidak terduga pada saat Stella mau ngelakuin rekaman. Itu banyak banget halangannya Stella. Ya begitulah. Dan rencananya 400 atau nggak pas 500 Stella ngeluarin cover sama ganti model. Begitu rencananya, rencana aja ya. Dan itu kemungkinan, bisa aja enggak, bisa aja iya. Itu akan kubuat 248 akun lagi. Jangan! Tuh, HP penuh. Emang gak bisa sih tapi tidak mungkin ya. Lo Haru kan yang minta, waduh. Aduh, beruang satu ini seram juga ternyata. Sini ginjal Miki ku jual biar ku jual beli IPA. Why? Ya karena itu. Jadi botak kah? Kalau itu jadi botak, Stella gak usah ganti model ini, Stella bisa botak. Gak ada deh. Gak bisa. Model baru yang ini dilanjutin. Yang ini kemungkinan nanti Stella. Nah itu Stella juga bingung. Enaknya diapain nanti? Atau gak nanti ada yang mau free model gitu? Free model atau Stella jual lagi? Tapi nanti jatuhnya kalau dijual rebranding dong. Jangan dah, Stella simpen dulu aja, kali aja mau ganti-ganti model gitu. Gak sabar lihat modelnya. AFK dulu mau ambil gacha nih, oke. Sama, coverku gak jadi-jadi, iya. Sebenarnya buat yang kayak mastering dan segala macam itu nemu. Cuman kalau setelahnya yang apa yang rekaman itu belum bisa gitu. Tapi Stella arah-arah tuh nggak mau. Stella udah arah-arah sekali di sebelumnya, di stream selanjutnya, jadi sebelumnya coba cari aja tuh yang mana tuh. Itu antara Stella ngeluarin cover dulu atau nggak modelnya bareng sama cover begitu. Kalau udah 500 ya. Ya Stella malas, guys, marahin. Iya, marahin Stella aja enggak apa-apa kok. Stella suka dimarahin enggak? Apa sih Stella ngomong apa sih? Mau yang fresh. Enggak ada. Yang fresh adanya di Indopie. Gitu sama nanti Stella juga berencana buat bikin merch sama buka beberapa event online, misal kayak open city DIYs gitu DIYs buat Stella, terus kayak ya event online ya. DIYs yang mungkin berhadiah gitu. Gak mungkin sih, pasti berhadiah sih yang Stella yang minta. Ya itu, terus buat merch Stella entah itu masih di ambang-ambang kesadaran Stella bisa gak ya ngejual merch gitu. Dan pastinya Stella juga butuh bantuan teman-teman sih buat ngatur semua hal yang ada di situ.
Kak Stella minta PNG-mu, boleh. Dikirim di DM kah? Buat apa juga tapi? Gak apa sih. Mau di ini kah di DM kah? DM Discord. Kalau boleh di DM Discord, Stella kirim di DM Discord. Aru rencana mau Aru rencana bikin ganci untuk Rarus. Ini keren keren keren. PNG-nya yang mana? PNG yang mana aja? Yang mana aja kan? Kalau Stella Cibi nggak ada Stella. Adanya yang Little Miss Fortune. Tapi Stella jadi gaki banget di situ. Nanti ya setelah ini off stream kita harus jual. Iya, nggak apa-apa. Sekalian branding nanti. Jualan di sana itu sekalian promosi. Nggak apa-apa. Nah, ke arah-arah dong. Arah-arah. Oke, okay, next. Oke, okay, next. Oke, okay, jadi. Terus, nggak apa-apa. Harus ke email komisi. Bilang ya apa komisinya di mana? Stella juga butuh buat itu. Stella juga butuh buat itu. Nanti bilang komisinya di mana Stella? Keren banget ya, keren banget. Kak Haru ada pemikiran seperti itu keren. Sekalian buat promosi itu keren. Oh ya, meeting. Buset kaget. Gak ada yang apa ya yang kaget. Gak ada apa-apa. Tas Kak Haru apa ya tas Kak Haru? Stella gak ngapa-ngapain. Ganci papi iki ada. Kayaknya ada. Mau yang kayak punya aku gak Stella cibinya? Yang mana? Oh iya boleh mau ada Kak Miwau, ada Kak Miwau, halo Kak Miwau, ada si Noe, si Eyo kosong. BTW guys, ini unarchive ya guys, jadi gunakan waktu sebaik mungkin yang mesti kalian mesti, meskipun Stella bilang unarchive, Stella masih bisa lihat. Archive-nya di akunnya Stella, tapi unarchive-nya di akunnya. Kalian enggak bisa lihat maksudnya. Stella pribadi nanti. I'm just joking and he taking it serious. Enggak, guys. Enggak lagi. Nanti aku bilang ke dia ya, oke. Okay. Hah? Biar Stella aja yang bilang. Himo. Gimana kabarnya? Kami mau genki. Aduh, Stella udah lama nggak nge-stream. Stella lupa biasanya Stella ngomong apa di situ. Itu sama. Aduh, Stella banyak banget PR-nya kalau ini. Jadi Stella. Kalau hal lain juga Stella banyak juga, makanya Stella nggak bisa bagi fokus ke satu hal gitu. Masalahnya kalau bagi fokus ini pecah nanti. Jadinya jelek. Terus Genki Desa Ayapat. Jadi Stella juga kayaknya Stella mau ini deh, kapan-kapan ke CF deh. Kapan-kapan ke CF. Stella mau ke CF. Ayo, siapa yang mau ke CF? Saya. Ini jadwalnya buat Stella ya. Kipi. Oke, udah next. Siapa yang mau ke CF? Nanti ketemu Stella di situ. Ya. Yang ke CF nanti ketemu Stella. Tapi nggak tahun ini. Kemungkinan tahun depan. Kemungkinan juga tahun depannya lagi. Hehehehe.
CF mana? CF itu event Jepangan di mana ya? Di mana ya? Di mana? Lah, di mana ya tempatnya? Lupa. Lupa, setelah lupa tempatnya di mana? Bandung kah? Bandung, Jakarta? Pokoknya area Jabodetabek kan? Jakarta, iya. Jakarta, di Jakarta. Dengan aku yang sambil mam gacauan, nyo, Stella juga mau nanti deh, habis nge-stream Stella beli. Masih abu-abu, iya. CF 18, ha. Tahun ini 18 atau 17 tahun ini? Tahun ini 18 atau 17 ya? Yang tahun ini. Pokoknya intinya rencana Stella mau tahun depan gitu. Stella rencana mau tahun depan sih. Jadi kapan nih? Rencananya tahun depan. Tahun depan itu belum pasti. Semoga aja Stella enggak sih. Sama nanti Stella juga open stand sama teman-temannya Stella. Kalau ada yang mau sih. Jakarta, iya kan? Jauh. Iya, jauh. Oh my god, Jakarta, iya. Stella, halo Kak Gina. Tashinashi ya koso, genki, gimana kabarnya? begitu. Niti beliin merch dong, Bang. Boleh. Gimana kalau Stella bawa sekalian, Mama? Ngikut Stella gitu. Tapi harus diri. Ada. CF 17 Desember kemarin. Berarti yang Mei ya? Mei apa Juni? Yang tahun ini. Kan dua kali kan? Itu 18 ya berarti. Main tahun depan deh. Tahun depan. Sekarang udah ini mau pertengahan tahun. Buset, mau pergi kah? Tahun depan mau pergi. Setelah juga mau ke Jakarta. Mau tahu gimana sih di sana gitu. Kak, suara loli dong nggak bisa. Kalau nggak bisa suara cewek. Bisa nggak ya? Benar. Let's try it. Kenyang. Gak bisa. Biasa tuh. Ini jangan stay dong. Gak bisa. Gak bisa. Kazu ngetrol kan? Iya kan? Ya, udah. Setelah udah percaya banget pada Kazu mau dibikin moderator. Itu kayak sayang banget. Enggak, Kazu bercanda aja. One time you will be my moderator. Kazu. Mau ketemu Izu, Kak. Izu siapa? Kemarin ngobrol kan bisa yang waktu itu loh. Sama bisa aja, nggak aja lah setelah gitu mah nggak ada. Nih, kopinya setelah hilang.
Nggak ada, Stella nggak ada gitu-gitu. Stella bisa nggak ada. Nah, ya udah kasih kabar aja. No, nggak ada. Anggap aja Izo adalah Kazune versi bocil. Kazune versi bocil. Papa, Kazu aja yang di sini. Papa. Ya udahlah pergi dulu nih. Udahan dulu ya, Dad. Ya, enggak apa-apa. Selamat malam. Have a nice time. Bye-bye. Makasih udah datang. Sama terima kasih buat naga rebosinya yang tadi. coba lepas kacamata. Nih. Terus. Wah. Hashtag blushing. Hashtag blushing. Aduh. BTW Stacy about the mod thing, I think it's a bad idea. No, why? Being a moderator is not like you are my manager or something. It's okay. Just buat nandain gitu. Saya galak. Saya juga butuh yang galak-galak kalau ada yang galak di stream. Gitu. Wah, iya. This is my look with kacamata. Wah, enggak pakai kacamata bukan setelah. Iya, bukan Instagram, guys. Oh, bukan saya. Not a real star. Do you know that I'm not a real Stella? I am the other side of Stella. So, when you see me like this is not Stella. I'm just using my voice changer to become Stella. This is not Stella. Nah, I'm just joking. I'm just joking. I'm just joking. Wah, jarang-jarang lihat Stella earless. Iya, Stella kan ini telinganya portable. Ya. Tapi kalau gini kan jadinya hybrid. Kalau ini jadi manusia. Nah, kalau gini jadi pure ini. Serigala. Saya galangnya kelewatan. Enggak cocok, stop. Ya, Stella juga mengira tidak cocok sih. Tidak. Kak, agama kamu apa? A second later time by Kazuzuza. Enggak, tapi jujur ya. Stella mau bilang, jadi dulu kan ada sempat yang datang ke streamnya Stella kan? Merusuh. Ngomongnya kasar-kasar. Ya udah, Stella time out satu hari. Setelah tap mat sehari dan orangnya gak balik. It's so nice. Nice of me. Karena Stella gak ngomong apa-apa. Gak cocok, stop. Iya. Stella gak ngelanjutin. Santai. Okay. Karena abis ini udah mau jam 10 dan streamnya udah berjalan selama 1,5 jam dan Stella juga ada keperluan lain yaitu main Valo. Enggak, guys, Stella mau makan sebenarnya. Stella dari pagi belum makan. Bisa ada sih. Udah sih, udah. Stella belum makan malam, lebih tepatnya. Stella mau makan malam, mau beli makan. Sambil ngobrol sama teman-teman. Buat rencana ngobrol sama viewers, Stella ini dulu. Stella bintangin dulu. Stella favorit. Kalau favoritin dulu lagi bilangnya. Ya, sama aja sih maksudnya. Oke. Okay. Hai.
はい、この配信終わりましょう。私の配信来てくれて見てくれてありがとうございます。terima kasih sudah datang dan don't forget to like and subscribe the other ones dan jangan lupa buat subscribe Kak Harumiki dan Tamaki Akiko, mereka juga temannya Stella. Bisa dicek di streamnya mereka, mereka ada yang udah debut, ada yang udah debut. Oke. Okay. Hai, terima kasih juga buat segala supportnya hingga saat ini dan terima kasih atas naga debus yang udah dikasih. And see you, bye bye. Jane, matane. Seperti biasa, sebelum ending kita ngomong otsu Stella. 1, 2, 3 otsu Stella. Bye bye. Mwah. Bukan rakun ya guys. Bye bye.